Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Kapolres Pol Broto. Yang saya hormati Kabid Humas Polda Kepri, Bapak Kapolres Pol Hari. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Kabid Broto. Yang saya hormati mewakili Ibu Megawati, Bapak Pramono, kemudian Kepala BPOM Kota Batam, Ibu Agus Heri Pramono, kemudian Kepala BNN Kota Batam, AKP Prianto, saya hormati Ketua MUI Kota Batam, Bapak Fahi, Bapak Ibu hadirin, teman-teman dari media yang hadir pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama hadir di sini menghadiri acara pemusnahan barang bukti narkoba berupa satu-satu segera 2,200 kilogram. Kemudian izin Pak Kapolres, sampaikan sesuatu, saya sampaikan permohonan maaf dan salam dari Bapak Wali Kota Batam. Sebelumnya beliau hadir di tempat kita ini, tapi dalam kesamaan beliau berada di Tanjung Pinang ada acara musyawarah tingkat provinsi. Jadi beliau titip salam bagi kita semua. Yang kedua, atas nama beliau dan atas nama pemerintah Kota Batam, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Polresta Magelang Kota Batam telah melaksanakan tugas dengan baik, khususnya dalam peredaran narkoba di Kota Batam. Nah, hari ini kita sama-sama akan melaksanakan pemusnahan barang bukti bersama-sama, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama masyarakat Batam, bahwa betapa pentingnya, betapa berbahayanya narkoba ini. Barangkali itu saja yang kami sampaikan, apresiasi dari kami kepada persaudaraan dalam melaksanakan tugas-tugas pemusnahan atau tugas-tugas antisipasi peredaran narkoba di tempat kita ini. Demikian yang kami sampaikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan. Kepada sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sekda maupun Bapak Kapolresta, bahwa hari ini akan dilakukan pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan yang sudah dilakukan konferensi pers satu minggu yang lalu. Rekan-rekan sekalian, bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 91. Dan berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Kota Batam, diperintahkan kepada penyidik untuk segera melakukan pemusnahan terhadap barang bukti sitaan narkotika. Rekan-rekan sekalian, barang bukti ini disita dari 4 orang tersangka berdasarkan laporan polisi model A, di mana 4 orang tersangka ini diamankan pada hari Selasa tanggal 15 Februari sekitar jam 14 di perairan Pulau Buaya. Dari 4 tersangka ini berhasil disita narkotika jenis sabu sebanyak hampir 22.042 gram. Dan hari ini narkotika yang akan dimusnahkan seberat 17.206 gram, di mana nanti disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 132 gram, kemudian disisihkan untuk pembuktian perkara di pengadilan sebanyak 2 gram, dan dimusnahkan seberat 17.072 gram. Kemudian ada lagi yang lain, yaitu seberat 5.043 gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 71 gram,
disisikan untuk pembuktian perkara di pengadilan negeri sebanyak 2 gram dan dimusnahkan seberat 4.970 gram. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya juga ingin sampaikan bahwa sebentar siang nanti saya akan melakukan konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus narkotika oleh Direktur Narkoba, kurang lebih seberat 21 kg. Kalau kita melihat dari hasil pengungkapan yang dilakukan, betul-betul sudah memprihatinkan dan sudah sangat-sangat membahayakan peredaran narkotika khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Untuk itu dimohon kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, stakeholder terkait dalam rangka menanggulangi peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Riau. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dari hasil barang bukti yang disita ini, petugas ataupun penyidik ataupun Polri berhasil menyelamatkan kurang lebih 66.000 sampai dengan 88.000 anak bangsa dari paparan ataupun penyalahgunaan narkotika. Jadi ini luar biasa, kalau ini beredar kurang lebih sekitar hampir 66.000 sampai 88.000 anak bangsa ini yang akan terpapar ataupun tercemar oleh penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Rekan-rekan sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan lakukan pengujian terhadap barang bukti yang akan dilakukan pemusnahan oleh tim penguji dari BPOM. Kami persilakan. Kita musnahkan musuh bangsa ya. Ya, bangsa.
Ya, Le, ya. Hancur langsung bangsa. Ya. Ini yang merusak. Generasi muda dan anak bangsa kita hancur lah. Kita kurang dengan bahwa ya pada kita. Ya. Sini kok. Ambil aku foto, kok. Oke. Coba. Ya. Aduh ya. Cara pembuatan. Kita sedang membuat lem. Rebus Bapak Kelvin, rebus Bapak Kelvin. Goreng rebus Bapak Kelvin. Ini udah stempel haram 100% nih. Ya, dapat terlihat kesadaran Kompa. Kompol Serianta. Karena beliau hari ini dengan penampilan yang menikiri kas dan kita sendiri. Jelas senang aja lah. Daerah, Bang. Jelas senang aja. Daerah.